Bapak Ibu, untuk sesi pertama saya akan mengundang Bapak Gatot Fatwanto Hertono sebagai pembicara pertama. Dan sebelumnya saya akan membacakan brief CV dari beliau atau riwayat hidup singkat Pak Gatot. Karena panjang sekali Pak Gatot, jadi saya buat lebih singkat ya Pak ya, untuk bisa diketahui oleh kita semua. Nama lengkap beliau adalah Gatot Fatwanto Hertono. Beliau ini kepakarannya ini di bidang matematika. Jadi S1, S2-nya dan S3-nya itu matematika. S1 ditempuh di Universitas Indonesia. S2 beliau di Michigan State University, Amerika Serikat. Dan PhD-nya, doktornya itu di Department of Mathematics, the University of Queensland, Brisbane, Australia. Riwayat singkat pekerjaan beliau, ini sudah malang melintang di dunia komputasi. Kemudian beliau ini adalah orang yang sangat dipercaya untuk menangani pusat sumber belajar di Universitas Indonesia. Beliau bekerja di bidang itu sejak tahun 2015 sampai 2020. Namun sebelumnya beliau itu adalah Direktur Eksekutif dari Global Development Learning Network, GDLN, untuk Distance Learning Center di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputy Director Direktorat Pengembangan Akademik Universitas Indonesia. Kemudian pernah juga menjadi koordinator Lab Komputasi Universitas Indonesia. Dan yang paling penting yang mungkin akan di-share oleh Pak Gatot kepada kita semua siang ini, itu adalah pengalaman beliau berada di dalam tim pengembang model pembelajaran PJJ, baik di tingkat kementerian, di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maupun di Universitas Indonesia sendiri pada saat UI sudah bertransformasi menjadi atau menggunakan distance learning atau blended learning di dalam proses pembelajarannya. Berikutnya, beliau adalah Kepala Subdirektorat Pengembangan IT Universitas Indonesia. Dan sampai saat ini beliau adalah anggota Majelis Departemen Matematika, kemudian juga anggota dari Center of Excellence Indigenous Biological Resources Genome Studies. Dan kemudian ini yang tambahannya juga banyak, beliau adalah asesor BAN PT dari tahun 2007 ya Pak ya, sampai sekarang. Dan beliau adalah reviewer di berbagai hibah kompetisi yang ada di Dikti. Ada I'm Here, Inherent, ada PHK 1, A1, A2, A3, ada TPSDP, ada SP4 dari tahun 2006 sampai sekarang. Baik Bapak Ibu, beliau akan menyampaikan paparannya. Yang pertama adalah mengenai pengelolaan pembelajaran daring di Universitas Indonesia. Tentu juga ada pengalaman yang akan beliau share ketika beliau berada di tim pendidikan jarak jauh di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kepada Pak Gatot, kami persilahkan lebih kurang 20 menit presentasi. Mangga Bapak. Oke, terima kasih Bu Marisa. Sebentar, saya izin untuk share materi saya. Sudah bisa kelihatan ya, Bu? Sudah, Pak. Oke. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, peserta Knowledge Sharing Forum dari UT yang ke-8 ini. Dan mohon izin nih, Pak Rektor, jadi mungkin nanti di dalam presentasi saya lebih banyak sharing mengenai pengalaman di dalam mengelola pembelajaran daring yang ada di UI. Dan kemudian mungkin juga ada beberapa pengalaman yang kami peroleh pada saat menjadi tim QA untuk PJJ di Belmawa dan juga di Direktorat Kelembagaan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin akan langsung saja mulai. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa mungkin kita semua sudah sering mendengar istilah dari ada e-learning, ada online learning, dan juga distance learning. Nah, saya rasa mungkin dengan adanya perkembangan TIK atau ICT sejak mungkin awal tahun 80-an ya mungkin, dan kemudian perkembangan teknologi itu kemudian dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, ini makanya muncul berbagai moda yang kemudian dikembangkan oleh orang.
Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi apa pemanfaatan atau penyelenggaraan empat jenis moda seperti ini yang saya gambarkan di sini, ini kira-kira kalau Bapak dan Ibu lihat, mungkin kalau bagi perguruan tinggi seperti UT yang memang dari dari awal ini sudah dirancang atau istilahnya juga didirikannya memang untuk menyelenggarakan suatu pendidikan terbuka atau apa istilahnya di sini sebagai universitas terbuka, saya rasa empat moda yang ada di sini sudah bukan hal yang baru. Jadi artinya teman-teman di UT pasti sudah terbiasa. Nah, tapi bagaimana untuk perguruan tinggi yang non UT yang di mana mungkin pada saat sejak berdirinya memang istilahnya banyak menyelenggarakan pendidikan atau pembelajarannya secara tatap muka. Nah, ini hal-hal yang istilahnya untuk menyiapkan penyelenggaraan empat jenis moda ini saya rasa agak sulit bagi perguruan tinggi yang non UT karena tadi karena awalnya nature-nya ini sudah menyelenggarakan yang dalam bentuk tatap muka. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat sebetulnya belakangan ini sebagian besar perguruan tinggi itu menyelenggarakannya masih dalam bentuk yang blended learning atau istilahnya juga ada yang menyebut sebagai hybrid learning. Jadi di sini merupakan gabungan antara penyelenggaraan pembelajaran yang tatap muka dengan yang dengan yang online learning atau e-learning. Dan biasanya seperti juga yang terjadi di UI, ini penyelenggaraan blended learning-nya ini lebih ditujukan untuk mungkin saya bisa mengatakan sebagai IT enhance ya. Jadi artinya pemanfaatan dari IT untuk proses pembelajaran. Jadi di sini lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam UI sendiri. Jadi belum sampai ke arah memperluas akses pendidikan atau pembelajaran. Nah, karena ini bagi perguruan tinggi terutama yang non UT ini cukup banyak yang harus dipersiapkan. Makanya kenapa saya mencoba sharing pengalaman di UI di dalam pengelolaan pembelajaran daring ini. Nah, mungkin sebelumnya izinkan saya juga mungkin menggambarkan perjalanan pengelolaan dari pembelajaran daring di UI ini sejak tahun 2001 sampai 2019 kemarin. Jadi, kalau Bapak dan Ibu lihat, meskipun sudah bisa dikatakan hampir 18 tahun lebih UI ini mencoba menjalankan e-learning atau online learning dan bahkan terakhir juga distance learning. Tapi kalau dilihat ini masih mungkin saya bisa mengatakan kalau dilihat dari kesiapannya masih jauh kalau dibanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di universitas terbuka. Jadi dengan adanya karakteristik apalagi yang seperti PJJ itu memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penyelenggaraan secara tatap muka, maka memang yang harus dipersiapkan ini atau yang harus dikelola ini cukup banyak. Dan ini kelihatan di sini di dalam peta perjalanan ini bahwa UI juga merasa bahwa penyelenggaraan pembelajaran daring ini tidak bisa dikelola asal-asalan. Jadi artinya di sini sampai mungkin saya bisa menunjukkan bahwa di tahun 2007 UI mendirikan atau istilahnya menetapkan ada satu kantor yang disebut sebagai kantor sumber daya pembelajaran. Pada waktu itu masih disebut sebagai pengembangan dan pelayanan sumber daya pembelajaran. Nah, ini pada tahun 2007 itu UI baru mulai mencoba menyiapkan satu unit yang memang akan melayani semua kegiatan e-learning dan juga distance learning atau PJJ tadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini perjalanannya memang banyak dan sampai dengan 2007 itu mungkin lebih diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas yang menunjang e-learning dan distance learning tadi. Tapi begitu setelah tahun 2007, ini kemudian pengelolaannya mulai
juga memperhatikan terkait dengan penjaminan mutunya, kemudian juga menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi dalam hal ini dosen-dosen dan juga mahasiswa ini juga disiapkan untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan e-learning atau online learning ini dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, sejak berdirinya kantor atau apa KSDP ini pada tahun 2007 itu kemudian kita melihat bahwa yang perlu disiapkan di apa UI itu kalau di dalam penyelenggaraan pembelajaran daring ini kita bisa lihat di sini ada 6 komponen. Jadi mulai dari tata kelolanya, jadi manajemennya sendiri sampai dengan sarana dan prasarana. Jadi 6 komponen ini yang selama ini dicoba dikembangkan dan juga disiapkan di UI untuk melayani atau untuk menjalankan pembelajaran daring. Nah, kalau umpamanya saya mungkin supaya tidak terlalu lama, mungkin saya ambil satu contoh aja, misalkan di tata kelola, ini kebetulan waktu itu KSDP juga diminta untuk menyiapkan bagaimana kira-kira SOP atau POB dari penyelenggaraan credit earning system yang menggunakan distance learning atau online learning tadi. Nah, kemudian juga dari sisi penjaminan mutu, ini kami juga waktu itu diminta untuk membantu Badan Penjaminan Mutu Akademik UI untuk membuatkan instrumen di dalam melakukan monef internal dalam penyelenggaraan e-learning di perkuliahan yang ada di UI. Nah, sedangkan kalau dari sisi SDM, ini kantor apa sumber daya pembelajaran ini juga setiap tahun rutin menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik itu terkait dengan e-learning maupun PJJ, dan bahkan terakhir juga kerjasama dengan Direktorat Pengembangan Akademik, ini memasukkan beberapa sesi di dalam pelatihan pekerti dan AA, yang mungkin di tempat Bapak dan Ibu juga sering dilakukan. Jadi sejak tahun kurang lebih 2012 itu di dalam pelatihan pekerti dan AA itu dimasukkan satu sesi yang memperkenalkan penggunaan e-learning di dalam pembelajaran bagi dosen yang ada di UI. Nah, kalau dari sisi materi atau konten, di sini kami berusaha untuk memfasilitasi dosen terutama di dalam mengembangkan konten-konten e-learningnya. Jadi di sini kami membantu biasanya dalam pembuatan video atau perekamannya atau juga membuat animasi atau istilahnya memproduksi rekaman-rekaman kuliah dan sebagainya. Dan sedangkan kalau dari sisi metode pembelajaran atau strategi pembelajaran, kami juga bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan Akademik. Ini yang terakhir kami mencoba mengembangkan penggunaan dari flip class atau flip learning yang kami sudah cobakan untuk digunakan di UI itu sejak 2017 kalau nggak salah. Dan kalau dari sarana prasarana ya ini mulai dari tahun 2001 tadi kami sudah membangun infrastrukturnya, memperbesar bandwidth dan kemudian juga menyediakan beberapa aplikasi mulai dari dulu yang aplikasi kita bangun sendiri. Yang kami sebut dengan Computer Mediated Learning atau CML, dan kemudian akhirnya kami beralih ke yang berbasis Moodle, yang terakhir kami beri nama LMS-nya ini sebagai e-learning management system, atau EMAS kami sebutnya. Nah, ini kira-kira komponen yang memang dikembangkan di UI selama ini. Dan ini memang tujuannya adalah untuk bisa membantu atau memfasilitasi dosen maupun mahasiswa di dalam mengikuti penyelenggaraan online learning atau distance learning yang diselenggarakan oleh prodi-prodi di UI. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat tadi mungkin saya sempat sudah cerita secara singkat. Nah, ini mungkin saya nggak terlalu banyak juga mengulang, tapi di sini ternyata tidak hanya dari sisi mencoba membuatkan panduan atau SOP-nya, tetapi juga kami kadang-kadang diminta untuk membantu menyusun SK rektornya. Jadi di dalam penyelenggaraan e-learning atau di dalam penyelenggaraan PJJ, dan bahkan terakhir itu kami
diminta untuk menyusunkan SK Rektor terkait dengan beban kerja dosen yang menyelenggarakan PJJ atau yang terlibat dalam PJJ. Nah, mungkin masih ada PR 1 ya kalau nggak salah terkait dengan biaya pendidikan. Dan pada saat kami menyusun SK-SK ini, terus terang saya waktu itu banyak belajar dari teman-teman di UT. Jadi waktu menyusun SK-nya itu kami sempat mengundang beberapa narasumber dari UT. Nah, memang ini Pak Rektor, sayangnya juga setelah kami mendengar pencerahan atau istilahnya sharing dari teman-teman di UT, ternyata aturan misalkan mengukur beban kerja yang di UT ini ternyata untuk perguruan tinggi yang non-UT seperti UI ini tidak bisa langsung diadop begitu saja. Jadi terpaksa kami waktu itu juga mencoba mengembangkan sendiri yang memang istilahnya mampu laksana di UI. Karena kalau kami mengikuti mungkin SK atau istilah peraturan yang ada di UT ini, karena memang nature-nya ini berbeda ya, kalau yang satu sudah memang nature-nya menyelenggarakan full PJJ. Nah, sedangkan kalau di UI ini karena juga masih ada tatap muka dan ada program-program regulernya, sehingga beban kerjanya nggak bisa disamakan. Jadi ini kadang-kadang juga menjadi tantangan bagi mungkin nanti Bapak dan Ibu yang akan menyusun kira-kira bagaimana mengukur beban kerja dari dosen yang menyelenggarakan PJJ atau online learning ini kalau perguruan tingginya ini memang non-UT. Nah, dari sisi penjaminan mutu sudah ada beberapa panduan yang dikembangkan oleh UI, dan juga kami juga sudah mengembangkan ada instrumen untuk Monefin dan juga untuk evaluasi dosen oleh mahasiswa. Nah, yang masih menjadi PR ini memang di terakhir sampai akhir 2019 ini kami masih belum selesai menyusun panduan untuk penjaminan mutu PJJ, karena waktu itu mengingat permen terkait dengan PJJ ini berubah-ubah, sehingga kami waktu itu menunggu sebetulnya, dan terakhir ini kalau nggak salah sudah ada muncul mengenai PJJ itu di permen Dikbud yang nomor 7 tahun 2020. Jadi kemungkinan mungkin sebentar lagi UI mungkin akan berusaha untuk menyesuaikan dengan permen tersebut. Dan juga kami sudah mulai merintis sejak 2018 kemarin mengembangkan learning analytics untuk penyelenggaraan online learning dan distance learning di UI. Tapi ini juga sampai akhir 2019 belum selesai. Nah, terkait dengan menyiapkan sumber daya manusianya, terutama dalam pengembangan kapasitasnya, tadi saya sudah sempat cerita bahwa setiap tahun kantor sumber daya pembelajaran itu juga waktu itu penyelenggaraan rutin pelatihan-pelatihan bagi dosen terkait dengan e-learning maupun PJJ, dan juga tadi memasukkan beberapa sesi untuk pelatihan pekerti dan AA yang terkait dengan e-learning. Jadi ini biasanya di pelatihan-pelatihan itu kami memberikan pengetahuan tentang berbagai metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada online learning, hingga sampai bagaimana melakukan assessment dan evaluasi online-nya atau evaluasi daringnya. Kalau dari sisi materi atau konten, kami waktu itu berusaha untuk memfasilitasi sebetulnya dosen-dosen yang ingin mengembangkan kontennya tadi, apakah itu dalam bentuk perekaman video atau perekaman kuliah atau menyelenggarakan video conference, sampai akhirnya juga kami sampai akhir 2019 itu memiliki tiga online education resources. Jadi di sini ada yang kami sebut sebagai open courseware. Kebetulan ini sudah menjadi member dari OCW yang ada di MIT, yang sekarang masalah sudah namanya juga menjadi OER ya kalau masalah. Dan kemudian kami waktu itu terakhir mengembangkan yang kami sebut dengan Internet TV, yang kami beri nama Makara Internet TV UI. Nah, ini semuanya memang ditujukan untuk memfasilitasi dosen di dalam penyelenggaraan pembelajaran daring terutama. Dan kalau dari sisi strategi pembelajarannya, seperti tadi saya sudah jelaskan juga,
Jadi yang terakhir itu kami berusaha untuk memperkenalkan flipped learning kepada dosen-dosen, dan ini rupanya juga cukup berdampak positif karena makin banyak, apalagi kemarin di masa apa COVID itu banyak dosen-dosen yang mencoba menjalankan flipped learning-nya ini. Dan juga pada saat pelatihan pekerti, kami mencoba membuat satu sesi untuk memperkenalkan blended learning itu, yaitu dalam bentuk role play student center learning melalui video conference. Jadi di role play tersebut kami mencoba membuatkan situasi di mana dosen harus menyelenggarakan perkuliahan yang berbasis student center learning, tetapi dilakukannya via video conference. Nah, ini yang kami berikan di dalam sesi pelatihan pekerti. Dan kalau dari sisi sarana prasarana, saya rasa tadi sudah dari 2001 hingga 2019 ini kami mencoba mengembangkan berbagai sarana dan prasarana, mulai dari sistem aplikasinya hingga waktu itu kami mendapat bantuan dari Bank Dunia dan juga dari Koika untuk mengembangkan video conference lab tadi. Dan kemudian juga kami membangun studio untuk tadi memfasilitasi perekaman kuliah dan juga untuk merekam konten-konten yang kami deliver melalui internet TV tadi. Dan mungkin di UI juga sudah cukup aware terhadap infrastruktur IT yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan pembelajaran daring ini. Dan kalau dari sisi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di UI, saya rasa mungkin juga sama seperti yang juga banyak dilakukan di perguruan tinggi lain. Jadi kami juga memfasilitasi untuk pembelajaran asinkron dengan menggunakan learning management system yang kami sebut EMAS tadi. Terus kami juga memfasilitasi untuk pengembangan OER-nya sendiri atau pengembangan online education resources-nya. Kemudian juga menyelenggarakan streaming maupun webinar sampai dengan video conference. Nah, sebagai contoh terkait dengan pemanfaatan TIK untuk online test ini, saya mungkin bisa sharing bagaimana kami sangat aware terhadap pengelolaan online test ini, online test secara daring ini. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui bahwa kami berusaha untuk paling tidak dalam setiap online test ini jangan sampai muncul trouble atau masalah sehingga mahasiswa ini dirugikan. Nah, oleh sebab itu kami waktu itu sampai membuat semacam POB atau SOP bahwa setiap program studi atau dosen yang ingin menyelenggarakan ujian secara online, maka kami minta satu hari sebelumnya ini sudah memberitahu ke kantor sumber daya pembelajaran supaya kami bisa istilahnya menjaga dari sisi jaringannya dan juga kami bisa memonitor pergerakan dari load learning management system servernya sendiri. Jadi di sini beberapa istilahnya SOP kami memang terapkan agar semua pelaksanaan atau support terhadap pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan baik, terutama terkait dengan yang online testnya tadi. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran daring ini memang sangat penting, terutama mungkin bagi di level perguruan tinggi ya, atau di level universitas atau fakultas, bahwa ini perlu memberikan dukungan pengelolaan yang baik supaya dosen ini juga dan mahasiswa ini tidak kecewa. Karena pengalaman kami pernah membuat semacam kuesioner. Nah, ini kadang-kadang ada istilah scale war katanya. Waktu itu LMS-nya kami sebut dengan scale itu. Jadi kadang-kadang atau scale nightmare. Jadi kadang-kadang kalau makanya mereka harus mengikuti online test dengan menggunakan LMS, nah ini mereka sudah punya ketakutan bahwa kekhawatiran mungkin nanti
jaringannya terputus atau mereka tidak bisa mensubmit jawaban dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kami coba cegah. Jadi ini tadi dengan memberikan layanan dan juga membuat POB-nya yang sebaik mungkin. Nah, mungkin saya langsung masuk saja. Biasanya selama ini isu-isu yang terjadi di dalam penyelenggaraan PJJ maupun kuliah daring, terutama yang ada di UI, ini memang bisa muncul dari berbagai aspek. Ada yang pertama terkait dengan IT literasinya, ada yang terkait dengan sistem aplikasinya, ada juga yang terkait dengan karakteristik mata kuliahnya sendiri, kemudian sarana-prasarana, kebijakan, standar mutu, dan yang terakhir ini setelah mulai ada beberapa prodi menyelenggarakan PJJ, ini juga muncul keluhan atau isu-isu yang masih kadang-kadang ada yang masih menjadi PR bagi kami. Sebagai contoh untuk IT literacy ini, ya belum semua dosen juga di UI ini juga yang istilahnya sudah melek IT, jadi sehingga tadi melalui pelatihan-pelatihan ini kami usahakan untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan atau membiasakan dosen ini menggunakan online learning atau e-learning. Kemudian kalau dari sisi sistem aplikasi, banyak yang mengharapkan bahwa bisa terintegrasi antara LMS yang ada dengan sistem informasi yang lain. Dalam hal ini misalkan dengan SIAP yang digunakan di UI. Kemudian karakteristik mata kuliah ini juga sering menjadi pertanyaan dosen, bagaimana saya menyelenggarakan praktikum, atau misalkan kalau di kedokteran itu ada klinik yang biasa diselenggarakan secara tatap muka. Nah, kalau dari sarana-prasarana ini biasanya terutama kemarin keluhan dari prodi yang menyelenggarakan PJJ, mereka mengatakan biasanya di infrastruktur di tempat mitra ini jaringannya kurang bisa mendukung. Sehingga bagaimana nih strateginya supaya bisa tetap deliver pembelajaran yang diselenggarakan oleh prodi yang menyelenggarakan PJJ di UI ini. Dan kalau dari kebijakan, ini yang sering muncul adalah terkait dengan bagaimana melakukan pencatatan kehadiran dari dosen. Nah, ini yang juga perlu kami waktu itu berusaha untuk improvisasi dan juga belajar dari yang dilaksanakan di UT, tapi ya tadi tidak bisa langsung kami adopt karena tadi karakteristiknya memang berbeda. Nah, sedangkan kalau dari standar mutu, terutama ini memang masih belum ada panduan kalau pamannya ada prodi yang ingin mengembangkan MOOCs ya, jadi dalam hal ini yang masif online open courses, jadi artinya yang mungkin konten-konten yang ada di MOOCs-nya ini diakses oleh masyarakat umum. Nah, ini jadi mungkin bukan atas kerjasama dengan perguruan tinggi, tapi oleh masyarakat umum. Nah, ini mungkin perlu dibuatkan juga standar penjaminan mutunya. Nah, kalau yang di PJJ, nah ini yang mungkin juga tadi kami masih perlu belajar banyak juga dari teman-teman di UT. Ya, yang jelas kami kalau dibandingkan dengan UT, yang jelas kami ini tidak bisa memenuhi adanya PPJJ yang sudah tersebar di seluruh Indonesia seperti yang dimiliki oleh UT. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kendala atau juga pertanyaan dari prodi yang ingin menyelenggarakan PJJ. Nah, ini kemudian mereka selalu menanyakan apakah memang perlu ada PPJJ seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian muncul. Terus kemudian juga kalau Bapak dan Ibu lihat di dalam peraturan PJJ itu juga dimungkinkan adanya multi entry multi exit. Nah, ini rasanya agak sulit untuk diterapkan di UI ya. Jadi sampai saat ini memang prodi yang menyelenggarakan PJJ ini belum bisa menerapkan sepenuhnya program multi entry multi exit ini. Dan juga yang tadi yang terakhir yang mengenai MOOCs. Nah, tapi UI tetap berusaha untuk mengatasi isu-isu ini. Jadi kalau dari sisi IT literacy tadi kami selalu mencoba mengembangkan berbagai kegiatan capacity building dan helpdesk-nya.
Terus kemudian kalau dari, jadi helpdesk ini sangat membantu dosen, terutama di dalam kalau mereka ingin mengembangkan satu kelas yang diselenggarakan secara online atau secara PJJ tadi. Dan kemudian kalau dilihat dari sistem aplikasi, kalau tadi keluhannya, terutama nanti kalau jumlah mahasiswa atau aksesnya ini secara masif, nah ini maka kami juga setiap secara berkala mengupgrade. Kebetulan karena kami menggunakan platform Moodle, jadi kami selalu mengupgrade ke versi terbaru dari Moodle-nya. Nah, kalau dilihat dari sisi karakteristik mata kuliahnya, nah ini juga akhirnya kami perlu kerjasama dengan berbagai narasumber di fakultas. Jadi kami lihat, tanyakan kira-kira bentuk yang memang harus diselenggarakan secara tatap muka seperti apa. Jadi misalkan kalau namanya masih bisa dilakukan menggunakan seperti bantuan computer edit instruction atau computer simulation, nah ini mungkin bisa diterapkan seperti di Fakultas Teknik. Saya dengar mereka juga untuk praktikum robotik itu sudah bisa dilakukan secara jarak jauh, jadi artinya secara PJJ atau secara online. Nah kemudian kalau untuk yang hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan secara tatap muka secara online, jadi harus tetap tatap muka. Nah, ini kami masih juga usahakan apakah mungkin dilakukan dalam bentuk remote learning. Jadi artinya dosen mungkin mendemokan atau mempraktekkan dan itu kemudian di broadcast melalui video conference atau melalui aplikasi virtual meeting. Dan yang beberapa fakultas pun juga sudah mengembangkan yang namanya remote lab. Jadi contohnya seperti di fisika itu sudah pernah mengembangkan yang satu instrumen yang bisa dikendalikan juga dari jarak jauh. Kalau nggak salah waktu itu terkait dengan sensor laser ya kalau nggak salah. Nah ini hal yang memang kami coba kerjasama dengan fakultas untuk selalu kembangkan untuk memfasilitasi memang beberapa karakteristik mata kuliah yang mungkin sulit untuk dilakukan secara online. Nah, kalau dari sisi kebijakan, ya? 2 menit lagi ya, Bapak ya? Oke, okay, ya, ini sudah hampir selesai. Ya, makasih Bu. Nah, ini beberapa kebijakan juga selalu dicoba disusun mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, terutama juga terkait dengan penyelenggaraan PJJ dan kemudian yang terakhir ini mulai ada dibangun yang namanya ICE Institute. Nah ini mungkin ke depan diharapkan UI juga bisa banyak berkontribusi di ICE Institute ini. Dan kalau dari standar mutu, terus terang kami baru memiliki untuk standar penjaminan mutu untuk yang e-learningnya. Sedangkan yang PJJ-nya ini masih dalam pengembangan dan kami menunggu memang standar PJJ dari pemerintah. Tapi meskipun begitu, kami juga mengacu ke satu quality assurance toolkit yang diterbitkan oleh APEC, yang merupakan hasil atau produk dari kerjasama antara APEC dengan Australian government. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, kalau kemarin kita semua juga hampir semua perguruan tinggi mengalami 3 kondisi seperti ini. Jadi mungkin di awal 2019 kita semua dihadapkan untuk bisa menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0, sehingga muncul istilah kita perlu mengembangkan yang namanya education 4.0, di mana di sini ada 3 literasi baru yang harus masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Nah ini saya rasa di UI pun dengan menyelenggarakan flip learning ini juga sudah bisa mengakomodir sebetulnya dosen sebagai dosen penggerak untuk menjalankan 3 literasi yang baru ini. Kemudian di akhir 2019 muncul lagi program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah ini saya rasa mungkin perguruan tinggi yang lain pun sudah perlu mempersiapkan bahwa bagaimana memfasilitasi 3 semester di luar kampus ini bisa tetap terselenggaranya. Ini mungkin pendidikan jarak jauh dan blended learning atau pembelajaran bauran ini bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi itu. Dan yang terakhir yang gongnya ini adalah pada saat new normal, nanti setelah pandemi ini atau new normal ini,
serasa tadi seperti pembelajaran daring atau remote learning ini sangat perlu sekali untuk bisa diterapkan. Nah, ini semua serasa butuh pengelolaan yang cukup serius, karena saya mengambil contoh ini data dari yang saya peroleh dari subdit sumber daya pembelajaran untuk masa pandemi kemarin. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini bahwa bisa pernah terjadi dalam satu hari itu concurrent usernya itu bisa mencapai sampai 1.200, di mana sebelum pandemi itu hanya sekitar 200. Nah, ini terutama pada saat ujian. Nah, data ini saya ingin menunjukkan bahwa dengan adanya nanti mungkin new normal, atau misalkan ini masih WFH dan kuliah dari rumahnya ini masih berlanjut, maka saya rasa mungkin Bapak dan Ibu sebagai pengelola pembelajaran daring di perguruan tinggi juga perlu nih mempersiapkan tidak hanya dari infrastrukturnya, tapi juga tadi mungkin dari strategi pembelajaran dan lain-lainnya. Oke, mungkin saya rasa itu dari saya, Bu Marisa. Oke, nanti bisa dilanjutkan pada saat tanya-jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gatot untuk presentasinya yang sangat menarik ini, karena kita sama-sama berada pada platform yang sama begitu ya. Walaupun UI ada blended-nya, kami full PJJ. Tapi teman-teman kita bisa melihat bagaimana tadi Pak Gatot sudah dengan gamblang mempresentasikan bagaimana UI mengelola pembelajaran daringnya. Dan untuk itu teman-teman silahkan menuliskan pertanyaan Anda di fitur Q&A atau di fitur chat room untuk nanti bisa kami pilih untuk ditayangkan dan dijawab oleh